Assalamualaikum teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini saya akan ngajak teman-teman untuk melihat bagaimana pemeriksaan ibu hamil di RS Gladio. Ikuti ya. Siang ini saya sedang dalam perjalanan dari rumah menuju RSI Gladio. Tadi pagi saya sudah buat jadwal via telepon dan dapat nomor antrian 3 untuk jam 1 siang. Nah, ini pemandangan sepanjang jalan menuju RSI Gladio yang berada di tengah kota Magelang. Kebetulan dari rumah saya memang jaraknya cukup dekat. Melewati beberapa ruas jalan utama kota Magelang. Saya sudah beberapa kali periksa di sini. Waktu itu sebelum hamil saya sempat datang ke sini buat seminar. Dan langsung jatuh hati karena berasa seperti di klinik kecantikan. Pokoknya nyaman banget. Bangunannya udah kelihatan tuh. Akhirnya kita sampai. Sebelum masuk, kita lapor security dulu, cek suhu. Nanti dikasih stiker yang menunjukkan kondisi kita sedang sehat atau dalam keadaan sakit. Ibu siapa ya? Mau periksa. Untuk pendamping satu orang ini ya, atau sendiri? Sendiri. Yuk langsung masuk. Siapa ya? Di sebelah kiri ini nih, nanti kita daftar ulang. Di sana kita periksa tensi, timbang berat badan, dan kasih tahu juga keluhan. Thank you.
Sekarang kita tinggal nunggu dipanggil aja buat masuk ke dalam ketemu dokternya. Sungguh berasa VVIP kan? Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Kan jangan lupa klik tombol merah bertuliskan subscribe ya.